Kamu tahu nggak sih, ada salah satu parts yang wajib diganti saat kamu modifikasi mobil menjadi lebih ceper, yaitu link stabilizer. Nah, kali ini kita kedatangan mobil HR-V mau upgrade link stabilizernya pakai merek Hatrace. Nah, buat yang mau tahu kelanjutan videonya, yuk simak terus. Yes. Halo guys, balik lagi di channel Professional Motorsport. Kali ini kita kedatangan mobil HR-V mau upgrade beberapa parts. Nah, untuk ownernya ini kebetulan mobilnya diceperin yang pertama, jadi ada satu parts yang wajib diganti, yaitu untuk bagian link stabil. Nah, untuk link stabilnya langsung kita pakaikan merek Hatrace, dan juga owner mau ganti front lower armnya juga sama juga pakai merek Hatrace. Nah, buatnya mau lihat barangnya kayak gini. Nah, untuk front lowernya sendiri teman-teman, ini dari merek Hatrace. Nah, apa sih keunggulan dari merek Hatrace? Yang pertama, untuk merek Hatrace dari segi bushingnya ini dia material rubber, dia jauh lebih awet dan lebih tahan daripada bushing original. Jadi kedua busingnya ini dia material rubber dan ini lebih awet. Nah, lalu untuk kelebihan lainnya, untuk merek Hatrace ini dia sudah plug and play, jadi tinggal pasang. Nah, ini ada kalau misal nih pertanyaan dari teman-teman, kalau misal aus itu kita bisa beli busingnya aja. Cuman waktu kita ngetrek busingnya ini kita harus hati-hati, karena Honda kalau misal dari busingnya ini waktu di tracking dia angle-nya agak beda dengan angel yang ori atau angel yang bawaan Hatrace ini, itu pasti nggak nyaman, pasti ada bunyi-bunyi meskipun businya itu baru. Nah, cuman kalau misal beli langsung front lower armnya ini, itu ini sudah diset dari pabrik, dijamin nggak akan bunyi dan akan tetap nyaman untuk dipakai. Nah, ini untuk materialnya dari baja dan warnanya biru, di biru gini ya teman-teman, ini bagus banget nih birunya, biru mengkilap, ciri khas Hatrace. Nah, lalu kita beralih ke bagian link stabilnya. Nih link stabilnya teman-teman. Untuk adjustable link stabilnya ini, yang pertama keunggulannya adalah dia bisa di adjustable, jadi dia bisa dipakai untuk mobil yang sudah diceperin maupun mobil yang sudah ditinggikan. Nah, kebetulan untuk HR-V di belakang ini fitmentnya sangat ceper, dan nanti setelah dipasang ini ownernya minta diceperin lagi. Jadi ini bisa diatur. Nah, untuk pengaturannya dari sini. Nah, pengaturannya dari sini teman-teman. Ini kita bisa kendorkan di sini, langsung kita putar ke atas. Nah, ini kan ada space di sini. Atau kita bisa kencangkan. Nah, ini. Ini juga bisa. Jadi untuk speknya ini bisa di adjustable naik atau turun. Nah, untuk kelebihan kedua kalau dibanding original ya. Nah, untuk original bagian joinnya ini tuh gampang lemes. Ketika usia mobil misal udah sekitar 20 ribuan, itu bagian joinnya pasti udah lemes. Nah, untuk merek Hatrace ini juga kalau misal udah aus joinnya, itu tinggal bisa beli joinnya aja, bisa nggak perlu beli satu set kayak original, itu nggak perlu, cukup beli ujungnya ini, jadi lebih murah. Nah, ini kebetulan untuk adjustable link stabil original udah dilepas. Nah, fisiknya kayak gini. Ini pemakaian udah 20-25 ribuan ya, 20 hingga 25 ribuan itu. Nah, bagian joinnya ini diputar pakai tangan gini aja bisa teman-teman. Sedangkan kalau joinnya ini bisa diputar, itu efeknya dia ke anti roll. Nah, ini kan fungsinya kan yang satu dia ngikat ke anti roll, yang satu dia ngikat ke shock. Nah, kalau misal lagi belokan, nah itu bisa membuat kayak mobil itu menjadi oversteer atau understeer, jadi lebih ngebuang waktu belokan. Nah, ini kan pastinya kurang nyaman kan. Nah, kalau merek Hatrace ini dia aman, jadi untuk bagian joinnya ini dia nggak akan seperti ini,
ataupun nanti misal udah waktunya ganti itu biasa biasanya sih mungkin biasanya lebih dari 30 atau 40 ribu yang itu bisa beli ininya aja, dan itu ini joinnya itu lebih awet daripada join original link stabil. Nah, buat teman-teman yang mau lihat proses pemasangannya nih, langsung aja ikutin. Nah, teman-teman, ini udah terpasang untuk bagian adjustable link stabil dan juga front lower-nya. Nah, Mas Rahman boleh dideketin. Ini karena gelap, saya pakai senter HP. Nah, ini untuk yang bagian di bawah sini, ini front lower arm-nya. Nah, ini pemasangannya dia plug and play, teman-teman. Jadi, nggak perlu ngerubah apapun. Itu tinggal langsung dipasang aja. Sangat mudah. Lalu, dari atas ini, Mas Rahman. Ini untuk bagian adjustable link stabilnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan cepernya ya. Jadi tidak akan, untuk bagian anti rollnya itu nggak akan kena ke part selainnya. Jadi sangat aman. Nah, ini pemasangannya juga dia plug and play. Nah, ini juga kuat ya. Semua ini aman. Nah, ini jadi buat teman-teman yang mau pesen untuk parts hard race maupun parts lainnya untuk mobil Honda HR-V, itu bisa langsung aja merapat ke official store kita di Jalan Kepanjen nomor 25 Surabaya, atau bisa hubungi kontak dari sales kami di bawah ini. Nah, jadi komen nih di bawah untuk video apa lagi yang akan kita unboxing atau review di minggu berikutnya. See you.